Pada pertunjukan udara antarabangsa Mesir yang pertama kalinya diadakan, China mengatasi Rusia, yang kehadirannya diwakilkan oleh Rosoboron Export. Walaupun di tengah-tengah sekatan barat, Rusia mempromosikan Sukhoi Su-57E-nya, versi ekspor pesawat pejuang generasi kelima, walaupun tiada Su-57 sebenar dipaparkan. Jet pejuang halimunan Su-57E ialah jet pejuang generasi kelima yang disasarkan kepada negara yang tidak dapat memperoleh jet pejuang F-35 generasi kelima dari Amerika Syarikat untuk ditawarkan kepada rakan kongsi serantau, di mana usaha-usaha Moskow bertujuan untuk mengimbangi kos R&D yang tinggi bagi Su-57. Di tengah-tengah kesemuanya, Rusia juga berusaha menawarkan sistem pertahanan udara seperti Pantsir S-1M dan UAV untuk mengukuhkan hubungan dengan Afrika dan Timur Tengah. Ini bukanlah kali pertama Rosoboron Export mencuba mendapatkan pembeli asing untuk Su-57, di mana Moskow telah mendakwa telah menerima permintaan daripada negara pelanggan berpotensi termasuk Algeria, India, Malaysia dan Turki, walaupun penjualan masih belum menjadi kenyataan, di mana Algeria telah dikhabarkan akan mengendalikan satu Su-57 tetapi perkara itu pun belum disahkan. Jet pejuang Su-57E membuat penampilan sulungnya di pameran Aero India di Bangalore pada 2023, di mana ia dilaporkan dilengkapi dengan avionik tercanggih dari Rusia untuk menawarkan kapabiliti yang jauh lebih tinggi dari jet pejuang buatan Rusia lainnya.